Sejak berkiprah di dunia hiburan, Luna Maya tak hanya disorot perihal aktingnya. Kehidupan pribadi sampai hartanya pun ikut menyita perhatian. Bicara soal harta, Luna Maya memiliki rumah yang terbilang mewah di Jakarta. Biarpun masih sendiri, Luna tetap menata tempat tinggalnya secara elegan. Rumah Luna Maya ini sering menjadi lokasi berkumpulnya sang artis dengan teman-temannya. Terutama dengan para sahabatnya dari geng Menteri Ceria. Di dalam rumah berwarna serba putih ini, Luna Maya menyimpan berbagai barang mewah. Kemegahannya pun terlihat. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita artis-artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke dalam rumah Luna Maya, terdapat sebuah pintu putih berukuran besar di bagian depan. Terdapat juga kursi yang bisa dipakai untuk bersantai. Ketika sudah di dalam rumah, ada ruangan kosong yang masih belum digunakan dimanfaatkan untuk ruang apapun oleh Luna Maya. Ruang tengah Luna Maya terdapat sebuah lorong kecil yang terlihat elegan. Barulah setelah melewati lorong terdapat sebuah ruangan yang luas. Dari situ terlihat dapur yang tak dipisah oleh sekat apapun. Dapur Luna Maya pun terlihat cukup luas dan bersih. Warna putih hijau menghiasi dinding dapur rumahnya. Ruangan utama rumah Luna Maya terdapat sofa besar yang bisa digunakan untuk menonton televisi. Kesan elegan terasa dengan dipasangnya lampu kristal. Luna Maya juga memajang foto-foto liburannya saat ke luar negeri. Foto-foto tersebut juga disimpan di komputer yang ada di ruang kerjanya. Ruang kerja Luna pun memiliki lebih dari satu perangkat komputer. Pada satu kesempatan, Luna Maya juga memamerkan kamarnya. Ia membuatnya sedemikian elegan serta terlihat sangat rapi. Dinding ruang depan rumah Luna Maya dihiasi oleh banyak lukisan. Ia juga memajangnya hingga ruangan utama. Tak hanya lukisan, Luna Maya juga memajang cukup banyak boneka yang merupakan pemberian dari orang-orang untuknya. Ia mengaku beberapa kali mendapat boneka Disney. Kalau ada karakter baru, suka dikirimi, ceplos Luna dalam rekaman video tersebut. Tak sampai di situ. Terdapat juga lemari yang digunakan untuk memajang piala-piala hasil prestasinya sebagai pelaku hiburan di tanah air. Mengisi waktu senggangnya, Luna Maya juga punya hobi bermain musik elektronik. Tampak satu set peralatan DJ ada di rumahnya. Dulu sempat belajar, saking enggak pernah latihan, jadi sudah lupa. Aku enggak pernah nge-DJ, mix lagu saja, jelasnya. Kemewahan Luna Maya semakin bertambah dengan kehadiran kolam renang luas di area belakang rumahnya. Tentunya, Luna tampak rajin merawat kolam renangnya, sehingga masih terlihat bersih. Detik pada 2009 memberitakan Luna membeli rumah berukuran 200 meter persegi ini 3 miliar. Dan, tahun ini sudah pasti harganya naik. Menurut penelusuran Moneysmart di salah satu situs pencarian properti, harga tanah di Jeruk Purut, Jakarta Selatan, bisa mencapai 27 juta per meter persegi. Kalau 200 meter persegi, otomatis harga tanahnya saja sudah 5,4 miliar. Itu baru tanahnya aja ya. Anggap saja luas bangunannya 150 meter persegi, dan ongkos bangunnya 4 juta per meter persegi. 150 meter persegi x 4 juta sama dengan 600 juta. Bisa jadi rumah Luna Maya saat ini harganya adalah 5,4 miliar plus 600 juta sama dengan 6 miliar. Itu juga belum sama perabotan, dan tete bengeknya. Gimana siapa yang tertarik beli rumah kayak Luna Maya? Memiliki properti dimanapun kawasannya pasti tidak akan rugi, karena harganya setiap tahun naik. Apalagi seperti kota besar Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan pesan di bawah, tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terima kasih.